Makcik mengaku dahulu makcik jahat. Dipanggil pun muhyat tu bukan lawak. Lain dulu, lain sekarang, ilmu makcik gunakan untuk ke arah keimanan yang terang. Betul. Ya, makcik tahu sedikit ilmu sihir. Kini menjadi bomu saat getir. Dan tolong jangan gelak, ya makcik mengobati mereka yang celaka, hiba dan sepi. Iyalah, insan-insan yang malang, mau itu, mau ini. Yang ini nak jadi kurus dan yang itu nak jadi cewek, makcik bantu tak? Ya tentu. Insan-insan yang malang, sedih, betul. Berkunjungan lawat makcik merayu, tolonglah makcik. Makcik tolong tak? Ya tentu. Tetapi kadangkala ada tak bayar harga, jadi terpaksalah digaraikan nyawa. Ya makcik dapat komplain, tapi makcik kan pemangkin. Kepada insan yang malang, kepada si gadis mulut murah, marilah insan-insan malang, buatlah pilihan. Makcik ni sangat sibuk dan tak punya banyak masa. Bukannya mahal, suara je. Insan-insan yang malang, sedih, syahdu. Kalau nak sesuatu sayang, kenalah ada syarat. Tarik nafas panjang-panjang, turunkan tanda tangan. Flossom Jepsen, kita percaya. Dialah terumpan. Insan